Tes. Membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ayo kasih salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat pagi ini. Suatu hal yang luar biasa. Kami datang di tempat ini ya Bapa, bukan suatu kebetulan, tetapi kami mau menyembah, memuji Engkau lebih lagi di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Kami dengan sengaja membuka hati kami, membuka pikiran kami ya Tuhan, untuk masuk di hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Engkau baik ya Tuhan bagi setiap kami, umat tebusan-Mu ya Bapa. Kami mau datang dengan segala kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan juru selamat kami. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Hanya Engkau.
setia padaku. Katakan yang ku pegang. Yang ku pegang hanya janjimu, hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat di lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi, sama-sama kita katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau Juru Selamatku. Amin, Yesus. Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku. Sama-sama katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau peduli, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup. Biar jemaat Tuhan yang bernyanyi dari awal katakan, hanya Engkau. Mari katakan jemaat Tuhan. Amin, Yesus. Amin, Tuhan. Yang ku pegang, Yesus. Ini kami, Bapa. Ini kami anak-anakmu ya Tuhan. Kami memegang janjimu. Ada janji yang indah pada waktunya Tuhan. Kami percayakan hidup kami di dalam tanganmu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ku sembah. Oh, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan
hidupku, walau lewati lembah kegelapan, walau lewati lembah. Kami percaya Tuhan tak pernah membiarkan, tahu Tuhan tak pernah meninggalkan hidup kita. Oh Yesus, Yesus, Yesus kekuatan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Katakan, walau lewati, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi kita sembah Dia. Ku sembah, ku sembah Kau Allah, panggil Dia Bapa. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Percaya Bapak Ibu Saudara, walau lewati lembah kekelaman, Tuhan hadir. Walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan, ditinggalkan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, oh Yesus, Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita sembah Dia, Bapa kita, sahabat kita yang selalu ada bagi kita. Oh, haleluya, Engkau baik Tuhan, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya, ajaib Tuhan. Anak-anakmu Tuhan, kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan, Tuhan selalu setia hanya padamu Yesus. Oh, oh, oh. Haleluya, ajaib Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau Bapa yang sangat baik, tiada yang sepertimu Yesus. Oh, haleluya, haleluya, panggil Dia Bapa. Bapak Ibu Saudara, Allah kita yang luar biasa, Dia tak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Dia tetap Allah yang setia, dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, oh, oh, oh. Haleluya.
Haleluya, mulia namamu, hosana bagimu Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Yesus. Siara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la si. Oh, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali katakan, ku sanjung Kau Tuhan di tempat tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung, katakan Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan katakan, ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Katakan, ku sanjung Kau lebih, amin Yesus, yang lain kami datang ya Bapa, dan ku datang menyembah-Mu Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Kami datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Beri kemuliaan buat imam besar yang agung. Haleluya. Terima kasih Bapa. Benar ya Tuhan, kami mau lebih lagi menyanjungkan nama Tuhan yang besar. Dan kami percaya Bapa, hidup kami berkemenangan dan Tuhan selalu mengasihi kami. Kami mau lebih lagi untuk bersuka cita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan sama-sama, amin. Yang dicintai oleh Tuhan, lambaikan tangannya. Tos kanan kiri, bilang Tuhan mencintai engkau. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Hari yang terindah adalah hari yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Parerara parera pa 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 parerara parera pa 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 parerara parera pa 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 parerara parera pa 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 parerara parera pa 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 parerara parera. Ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku, walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku. Hatiku
cintanya di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, di hatiku ada apa? Ada cinta. Mari Bapak Ibu bentuk hati. Di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Sama-sama katakan, hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Di hatiku, di hatiku ada cintanya. Di hatiku, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kasih yang Tuhan luar biasa yang diberikan bagi setiap kita adalah kasih yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mengasihi kita, sebab hanya Dialah segala pujian dan hormat segala. Terima kasih ya Tuhan, kami mau ingin lebih lagi dan ingin lebih lagi mencintai Tuhan kita. Haleluya. Di hatiku ada cintanya. Di hatiku yang cinta Tuhan, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan di hatiku, di hatiku ada cintanya. Haleluya. Di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Katakan bertumbuh. Bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku, bertumbuh dalam imanku padanya. Parerara, parerara, pa pa pa, parerara, parerara, pa pa pa, parerara, parerara. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, masuk ke segala cinta. Amin. Amin. Boleh tuh kiri kanan saudara kesayangan, mari bersuka cinta. Amin. Haleluya. 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 Sama-sama kita lakukan semalam. Sama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dia yang layak. Sebab kau yang layak dipuja. Sama-sama katakan, kami mau berserak. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Katakan sebab yang layak. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Katakan haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi, katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus baik. Yesus dahsyat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yesus dahsyat. Boleh terus kirikan saudara katakan Yesus dahsyat. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak saudara kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, untuk setiap kita Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujian kita terlebih dahulu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Oh ya. Oh, sebelum itu Bapak Ibu Saudara, sambil dinaikkan pujian, kita berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami memberi persembahan kami karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapak. Biarlah ini menjadi sesuatu hal yang baik. Kami bersyukur ya Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu.
Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara di dalam Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Amin Yesus. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya kau Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Katakan ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Katakan ku percaya kau Tuhan yang tak pernah, dia tak pernah gagal Bapak Ibu Saudara menjadikan setiap kita pemenang-pemenang yang luar biasa. Oh, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara itu bangkit berdiri dan katakan, ku percaya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami memuliakan mendikan namamu di tempat ini Tuhan. Biarlah pujian daripada kami menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman daripadamu Tuhan. Berkati lidah mulut hambamu, tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Biarlah perkataan-perkataanmu sendiri yang menjadikan rema dalam kehidupan anakmu tempat ini Tuhan Yesus. Minimal untuk seminggu depan ini Tuhan, kau lindungi, kau jagai Tuhan Yesus. Kau sertai setiap jalan-jalannya Tuhan Yesus. Berbahagialah kau yang merenungkan firman daripada siang hari ini dan melakukannya. Kau akan bertumbuh dan diberkati senantiasa. Di dalam nama Tuhan, ucap syukur.
Mari sama-sama mendengarkan firman pada siang hari ini. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim puji kemuliaan, Mbak. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Suatu sukacita saya juga bisa bersama-sama di hadapan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Silakan dibuka untuk slide-nya. Pagi hari ini saya akan membawakan tema khotbah yaitu respon yang benar. Respon yang benar. Respon yang benar kenapa harus benar, Pak? Terkadang kita meresponi setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang ada yang keliru. Karena kesusu, tahu kesusu? Tergesa-gesa. Akhirnya respon kita salah. Nah, pagi hari ini kita belajar respon yang benar. Orang baik belum tentu benar. Amin. Tetapi orang benar, dia tidak akan salah. Dan dia pasti akan bertumbuh. Amin. Slide berikutnya. Nah. Oke, oh, makasih. Oh ya, untuk nambah yang sebelah kanan ya. Oke. Okay. Nah, banyak sekali hambatan, masalah dan rintangan dalam perjalanan kehidupan. Tak terkecuali semua yang masih bernafas, makan dan minum di kolong langit ini cenderung bagaikan roda berputar. Tadi yang saya sampaikan tadi pada awal tadi, respon yang benar. Setiap manusia, terutama kita anak-anak Tuhan, tentunya masalah itu tetap ada. Saya minggu kemarin, hari kemarin, persis hari kemarin saya 10 hari menyelesaikan yaitu pembacaan kitab Ayub. Saya selama ini kalau membaca kitab pasal demi pasal itu berlewat gitu aja. Tetapi kemarin itu saya persiapkan khotbah ini udah berapa hari yang lalu. Karena saya minggu kemarin membaca yaitu merenungkan kitab Ayub. Saudara yang terkasih, jika saudara pernah, oh ini kepotong ya atasnya ya, bisa gak agak ditinggi, diedit lagi, dipendekin gitu. Kisah Ayub ini Bapak Saudara, jika kita benar-benar merenungkan dari pasal 1 sampai 42, di situ jatuh bangun seorang Ayub, orang yang saleh, orang yang jujur, bahkan dia takut akan Tuhan. Amin. Jika saudara buka Alkitab, bisa dibantu itu kisah Ayub. Dia orang yang saleh, jujur, taat dan takut akan Tuhan. Tetapi di sini saya rangkum tadi. Di pasal pertama, yaitu soal biografi si Ayub. Pasal yang kedua, jika Bapak Ibu simak tadi, pasal kedua tadi, kita kembali ke slide sebelumnya. Pasal kedua ini, di mana Tuhan menyuruh sang iblis untuk menguji keluarga si Ayub. Di sini enggak saya catat, enggak saya tulis di pasal 2. Karena di situ kalau Bapak Ibu Saudara simak itu di Alkitab, itu ada suatu argumentasi antara Tuhan dan si iblis. Argumentasi seperti apa, Pak? Iblis-iblis, kamu dari mana? Kata Tuhan. Iblis menjawab, saya dari jalan-jalan mengelilingi bumi. Tuh, hebat loh ya, iblis bisa mengelilingi bumi. Tetapi waktu itu Tuhan berkata, coba engkau cobai si anakku itu si Ayub. Orang yang jujur, orang yang saleh, takut akan Tuhan. Kata iblis apa? Tuhan, mana bisa aku bisa mencobai dia? Engkau membuat benteng sekeliling rumahnya. Engkau menyertai dia. Bagaimana aku bisa? Tapi seizin Tuhan. Baris bawah ya saudara ya. Seizin Tuhan. Tuhan mengizinkan si iblis ini untuk mencobai si Ayub. Dari kisah ini kita bisa
ambil intinya bahwa orang baik yang di dalam Tuhan semasa hidupnya jalani dengan baik-baik saja, masih ada aja proses dalam ujian hidup. Apalagi orang di luar Tuhan. Orang di luar Tuhan pun juga tentu lebih banyak masalah kehidupan sehari-hari dalam lingkaran kegelapan. Tapi saudara bisa bayangkan, Ayub, orang saleh, orang baik, hidup takut akan Tuhan, masih bisa dicobai oleh iblis. Apalagi orang yang di luar Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama belajar respon yang benar. Amin. Orang benar pasti tidak mungkin salah. Itu aja yang dikuncinya. Tetapi orang baik, dia bisa kepleset, jatuh ke dalam dosa. Pasal 3 sampai 31, nah di sini keluh kesah si Ayub. Orang yang tadinya dia kaya raya di negeri itu, Bapak Saudara. Jika engkau bisa baca di ayat 1, dia punya banyak ternak. Orang terkaya di negeri itu. Tetapi saat iblis datang, pencobaan yang terakhir saat semuanya harta bendanya dirampas, terjadilah argumentasi lagi Tuhan dengan iblis. Iblis, ya Tuhan, ada apa? Tolong, itu uji lagi si Ayub. Ini mungkin bahasa saya ya. Kan sudah habis Tuhan, hartanya sudah saya suruh rampas orang-orang. Tak punya apa-apa dia. Enggak, kata Tuhan, aku mau uji dia lagi. Dengan apa Tuhan? Istilah saya ya. Enggak apa-apa, kamu serang lagi aja dalam kehidupannya, secara jasmaninya. Akhirnya apa? Oh baik Tuhan, kata iblis. Istilah saya, maka dilemparlah tulah batu itu kepada si Ayub. Terjadilah si Ayub itu sakit penyakit. Digarukinlah itu sakit penyakit dengan batu. Tapi apa respon Ayub waktu itu sebelum masuk ke pasal 3? Responnya Ayub dengan itu waktu itu benar dia. Dia berkata, Tuhan, semua yang kau beri kembali lagi kepadamu. Saya kira Ayub di pasal 2 ini, Bapak Saudara, ini saya kira ini perjalanan kehidupan mungkin sampai pasal ke-42 nanti itu dengan dia bisa mempertahankan imannya. Ternyata masih ada bolong-bolong. Jika kau baca pasal yang 3 sampai 31 itu keluh kesah Ayub. Di situ Ayub berkata, Tuhan, kenapa ini harus terjadi padaku? Di pasal 3 dia mungkin dia tidak mau dilahirkan. Dia tidak mau dilahirkan. Kalau seperti ini mending saya tidak mau dilahirkan, Tuhan. Ngapain harus terjadi seperti ini? Bahkan pasal 32 sampai 39 Tuhan dengan kasih yang menegur dengan hikmat-Nya. Ini loh Ayub, aku kasih kamu ujian ini karena aku ini Allah semesta alam. Aku ini yang ciptain kamu. Aku ini yang membentuk kamu. Aku ini yang membuat seisi dunia ini ada. Apa yang kita petik Bapak Ibu Saudara? Sampai sisi ini Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan di pasal 1, setiap anak-anaknya membuat pesta, membuat acara, pasti si Ayub langsung mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di saat dia habis-habisan, di pasal 2, Bapak Ibu Saudara bisa simak, yang kau berikan semua daripadamu Tuhan sekarang kembali kepadamu. Apa? Ayub selalu datang pada Tuhan. Tetapi kenapa kok di sini di pasal 3 sampai 31 ada keluh kesah Ayub? Inilah sifat dasar manusia yang saya sampaikan tadi Bapak Saudara. Jika hidup di dalam Tuhan saja masih ada ujian, apalagi orang yang di luar Tuhan. Tapi berbahagialah pagi hari ini kita belajar tentang si Ayub. Di saat Allah menegur dengan hikmat-Nya, pasal 40 sampai 41, Tuhan tidak hentinya menguji Ayub. Setelah Tuhan mengasih tahu, ini loh kenapa sih kamu tak kasih ujian seperti ini, A, B, C, D.
Ini loh karena engkau harus datang padaku. Aku nyiptain kamu. Ayolah datang padaku. Nah, di situ Allah menegur dengan hikmatnya seperti itu Bapak Saudara. Pasal 40 sampai 41 Tuhan menguji kembali, benar enggak ini Ayub ini? Terkadang Bapak Saudara, kekristenan kita, kehidupan kita, saat ini kita ditegur Tuhan. Mungkin kita sudah sembuh. Ya Tuhan, aku bertobat. Tetapi Tuhan masih menguji kita. Benar enggak pertobatanmu itu seminggu atau cuma hanya sehari? Atau untuk selama-lamanya? Ibu saudara, inilah yang kita mau pelajari dari kisah si Ayub. Tuhan ingin di akhir zaman ini kita pertahankan iman kita pada Tuhan. Apapun itu derita kita, suka, duka, masalah. Itu memang diizinkan Tuhan itu ada dalam hidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Diizinkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kenapa? Mengapa? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Pasal 42 yaitu respon Ayub. Akhirnya Ayub diberkati, dikembalikan lagi dia, anak-anaknya, ternaknya. Pak, kok Bapak bisa cerita seperti itu? Iya, kemarin saya 10 hari, saudara ya. 10 hari saya menyelesaikan pasal Ayub itu. Saya renungkan dari pasal 1 sampai 42 itu, Bapak Saudara. Oh, seperti ini toh perjalanan Ayub. Saya mau ngajak saudara tempat ini. Kalau kita membaca Alkitab, kita hayati. Oh, ini maksud Tuhan dalam kisah ini apa? Oh, maksud Tuhan dalam nabi ini apa? Slide berikutnya, bisa dibantu. Nah, nilai-nilai kerohanian pada seseorang sangatlah rentan dan mudah hilang lenyap daripada nilai jasmani. Kenapa? Nilai-nilai kerohanian pada seseorang sangatlah rentan dan mudah hilang lenyap daripada nilai jasmani. Kenapa? Karena kurangnya respon yang baik terhadap penciptanya. Allah yang kita sembah ini, dia tidak berwujud seperti manusia pada umumnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dia adalah roh. Bermodalkan apa sih kita komunikasi dengan dia? Doa. Isi kerohanian kita, perkuat kerohanian kita ini dengan apa? Pertemuan-pertemuan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Engkau ada komsel, engkau ada ibadah raya. Yang berjiwa muda ada youth. Anak-anak dari kecil dia ikut sekolah minggu. Itu pembentukan kerohanian kita. Kenapa? Karena sangat rentan kalau kita tidak amankan itu, Bapak Saudara ya. Sangat rentan dan mudah hilang lenyap daripada nilai jasmani. Karena kurangnya respon yang baik terhadap penciptanya. Responi. Setiap engkau diubahkan Tuhan. Amin. Saat engkau diberkati Tuhan, responi. Saat engkau dikena masalah badai hidupan dalam keluargamu mungkin, pekerjaanmu mungkin, usahamu mungkin, responi dengan benar. Mau Bapak Ibu Saudara? Amin. Nah, apa yang membuat anak Tuhan terhambat dan mendapatkan masalah di setiap jalan kehidupan? Di sini saya rangkum dua, yaitu proses pendewasaan. Apa yang membuat anak Tuhan terhambat dan mendapatkan masalah di setiap kehidupan? Ya ini Tuhan ingin kita diproses. Untuk apa? Dewasa. Dan pendewasaan ini Bapak Saudara, saya ada tiga aspek saya rangkum yaitu pembentukan karakter. Katakan karakter. Karakter ini tidak terpisah dari pendewasaan. Jika engkau sedang diasah, intinya engkau sedang didewasakan. Jika engkau sedang disenggol, mungkin dicubit engkau sedang didewasakan. Apalagi, pembentukan karakter apalagi? Mungkin karakter kita yang dahulu tidak baik. Mungkin melalui proses pendewasaan ini karakter kita menjadi baik. Apalagi, mungkin karakter yang mungkin saya dulu suka ibadah telat. Lama-lama Tuhan bentuk saya. Tuhan,
ini waktumu. Dulu saya, Bapak Ibu Saudara ya, dulu saya Senin sampai Sabtu saya habiskan untuk acara-acara sekuler lah. Minggu wajib kita keluarga ke gereja. Tapi kurangnya dulu dalam keluarga kami itu ke gereja tidak bersama-sama, tidak bareng-bareng. Saya itu kadang-kadang melihat keluarga di sini datang, satu keluarga, itu saya kadang-kadang respect ke belakang. Wah, dulu kok saya gak seperti itu ya. Bapak saya berangkat sendiri. Mama saya baru selesai mandi langsung berangkat sendiri. Saudara-saudara saya langsung berangkat sendiri. Kadang-kadang tadi saya berdiri, wih luar biasa ya Tuhan ya gitu kan. Bisa pulihkan keluarga ini, bisa datang bersama-sama. Walaupun yang satunya masih di sana. Itu tunggu waktunya Tuhan. Amin. Waktunya Tuhan. Yang penting diri kita dulu. Dalam proses pendewasaan gini, kita buka Ayub 2. Yuk kita buka Ayub 2, yuk. Biar tidak saya mengarang bebas ya, Bapak Ibu Saudara ya. Yuk kita buka Ayub 2, kita baca bersama-sama. Ayub 2, pasal yang pertama. Bapak Ibu Saudara buka saja, saya yang membacakan, Bapak Ibu Saudara yang menyimak. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Perhatikan bahwa waktu itu anak-anak Tuhan, anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di situ di antara mereka juga datanglah iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Ayat 4, lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang yang memberikan segala yang dipunyainya, gantinya nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara ya. Di sini saya bisa katakan tadi, di slide tadi, bahwa proses pendewasaan, balik ke slide lagi, itu untuk pembentukan karakter. Kenapa? Kok begitu kejamnya Tuhan mencobai si Ayub sampai didatangkan si iblisnya itu langsung. Kenapa kok enggak melewati melewati mungkin teman-teman dekatnya dulu gitu. Kenapa kok langsung biangnya ini langsung turun? Karena di situ ada rencana Tuhan dalam kehidupan Ayub. Yaitu apa? Pembentukan karakter. Yang mengerti katakan amin. Siap diubahkan karakter kita serupa dengan Kristus. Amin. Proses pendewasaan berikutnya apalagi Pak? Pertumbuhan jasmani dan rohani. Ya, Bapak-Ibu Saudara tidak mungkin bisa dewasa secara kekristenan kecuali melalui pertumbuhan jasmani dan rohani. Tidak ada namanya Kristen karbitan tiba-tiba langsung tinggi. Tidak ada. Semua itu ada prosesnya. Tidak ada namanya seorang manusia itu disenggol langsung dia diem aja. Saya mengampuni kok enggak ada. Pasti dulunya dia juga pernah mengalami pemrosesan. Amin. Ibaratnya apa, Pak? Saya kasih ilustrasi. Tidak ada namanya prajurit Tuhan. Dia kalau enggak dibenahi dulu dia mentalnya, kerohaniannya, jasmaninya, tiba-tiba langsung dia pergi ke medan perang. Tidak mungkin kalau dia pada persiapan, proses. Seorang TNI, ABRI, tidak mungkin dia tiba-tiba langsung dikirim ke Papua sana untuk memberantas teroris dan segala macam tanpa dia dibekali dengan dia masalah mental, pelatihan, proses. Tuhan mau dalam hidupan kita yaitu pertumbuhan jasmani dan rohani. Dalam pendewasaan ini tidak hanya cukup di karakter saja, tapi karakter ini untuk mengubah kita dalam pertumbuhan jasmani dan rohani kita. Amin. Disitulah akan nampil buah. Buah apa?
buah dewasa rohani jasmani. Dalam pendewasaan nanti Bapak Saudara bisa dilihat, oh ternyata Bapak itu saya senggol dia enggak goyah. Oh ternyata Ibu itu saya gosipin enggak goyah. Oh ternyata keluarga ini saya fitnah dia enggak goyah. Oh ternyata ini anak Tuhan ini saya ganggu, saya cobai, saya ini. Dia tetap kuat dalam imannya. Ini dinamakan buah. Dari hasil apa? Proses pendewasaan itu tadi Bapak Saudara. Yang kedua apa? Ucapan syukur. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Yuk kita buka inilah. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Ayub 1 ayat 20. Kita baca sama-sama. Ayub 1 ayat 20 sampai 22. 1, 2, 3. Maka berdirilah. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21. Ayub tidak berbuat. Ada amin. Yang kedua, ucapan syukur. Pagi hari ini kita diingatkan Tuhan. Kenapa sih? Apa sih yang kita bikin kita tuh terhambat? Masalah kita, kehidupan kita. Karena Tuhan ajarkan kita untuk mengucap syukur. Senggol kanan kirimu, mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur dalam segala hal. Tidak hanya disukanya saja. Pak, kalau aku dapat hadiah, aku mengucap syukur. Kalau aku enggak dipakai, aku enggak mengucap syukur. Jangan. Kenapa sih kita mengucap syukur? Supaya Tuhan tuh mengingatkan kita. Bahwa siapa sih pencipta kita ini? Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, siapa pencipta kita? Mari kita diingatkan pagi hari ini. Enggak apa-apa. Kalau ada masalah itu dalam kehidupan kita, enggak ada apa-apa, enggak usah takut. Responi dengan benar. Bahwa itu semua terjadi untuk proses pendewasaan kita semua. Dan kedua, kita harus belajar mengucap syukur. Bahwa kita itu enggak jalan sendiri. Amin. Mengucap syukur. Slide berikutnya. Saya banyakin di kisah Ayub ini Bapak Saudara. Karena saya dapat inspirasi dari Ayub. Mengapa dalam hidup anak Tuhan selalu ada hambatan dan masalah? Sekarang mengapa? Kalau tadi apa sih? Kalau sekarang mengapa? Mengapa dalam hidup anak Tuhan selalu ada hambatan dan masalah? Yang perlu kita garis bawahi, kenapa sih kok masalah ini gak habis-habis? Kenapa sih kok masalah ini harus ada terus dalam kehidupan saya? Kenapa sih ini Tuhan, saya udah perpuluhan, kenapa kok masih dikasih cobaan? Kenapa sih Tuhan, saya udah mengadakan ibadah ucapan syukur, kok masih ada aja cobaan? Mengapa sih Tuhan ini, saya udah datang ke gereja, udah berbakti pada Engkau, seperti si Ayub tadi Bapak Saudara. Dia orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan. Kenapa sih kok ini masih ada cobaan? Tuhan mengingatkan kita. Bahwa dunia masih dalam pengaruh si jahat. Kita hidup di akhir zaman ini penentuan kita. Penentuan kita. Kenapa penentuan kita? Kita menyembah Allah yang hidup dalam roh dan kebenaran. Kita minta kekuatan daripadanya. Supaya di akhir zaman ini kita benar-benar mempertahankan iman kita. Kenapa? Dunia masih dalam pengaruh si jahat. Manusia bisa berubah setiap hari. Seperti yang saya sampaikan pada waktu itu, karena manusia punya kehendak bebas. Free will. Bahayanya free will dalam kehidupan kita seperti itu, Bapak Saudara. Manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Saya kutip di Ayub 2 ayat 1 sampai 4. Ayub 2 ayat 1 sampai 4. Pada suatu hari datang anak Allah menghadap Tuhan. Nah ini tadi yang saya sampaikan tadi Bapak Saudara, yang kita baca tadi Bapak Saudara ya. Tuhan tuh, makanya saya bilang kalau masih ingat bulan yang lalu, kalau iblis kalau mengalahkan kita tuh bisa.
Karena kita itu lemah pada dasarnya, manusia itu. Tetapi apa, masih ingat bulan lalu? Karena kita mempunyai nilai yang bisa bertumbuh dalam Tuhan. Itu yang membuat iblis takut. Kalau kita baca tadi, karena di situ Tuhan memagari tembok sekeliling rumah Ayub, keluarga Ayub, harta benda Ayub. Itulah yang iblis tidak bisa menjangkau itu. Apa dalam kehidupan kita? Ada nilai. Nilai dalam kerohanian kita, Bapak Saudara ya. Dunia masih dalam pengaruh si jahat, manusia bisa berubah setiap hari. Manusia masih bisa jatuh dalam dosa. Tidak menjamin kekristenan kita ini masuk surga. Tetapi hati kita yang takut pada Tuhan, benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Jauhi larang-larangan Tuhan. Lakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang akan dipilih Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Mengapa kita hidup dalam Tuhan selalu ada hambatan? Kurangnya integritas dalam hidup. Jika kita simak berbaik-baik tadi di Ayub 3-30, Ayub masih keluh kesah. Secara manusia kita belum tahu, Tuhan, ini perbuatan engkau atau perbuatan aku? Tetapi mintalah hikmat daripada Tuhan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Agar kita ngeresponi dengan benar setiap masalah itu. Jangan tergesa-gesa untuk memutuskan, oh ini mah dari si setan. Ini dari setan, setan. Padahal kita yang melakukan. Jangan kompromi dengan dosa. Slide berikutnya. Nah, bagaimana ini kita masuk nih? Bagaimana supaya kita selalu teguh dan kuat dalam hambatan dan masalah? Ingat, saya tidak mengatakan bahwa ikut Tuhan itu selalu tidak ada masalah dan hambatan. Pasti ada. Tetapi bagaimana supaya kita selalu teguh dan kuat dalam hambatan dan masalah? Yang pertama, responi masalah dengan benar. Ayub 42 disitu dikatakan bahwa Ayub menyesali setiap perkataannya. Ayub meminta ampun pada Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan memberkati Ayub, mengembalikan setiap apa yang hilang dalam kehidupan Ayub, dikembalikannya. Karena apa? Respon yang benar, cepat bertobat dalam kehidupan ini. Amin. Yuk kita flashback ke belakang. Apa yang mungkin dalam kehidupan kita yang salah ini apa? Yang menghambat kita, kok enggak kita punya goal tapi kok enggak goal-goal ini apa? Kita responi dengan benar, Bapak Saudara ya. Evaluasi dan introspeksi diri. Bangkit dari keburukan. Coba waktu itu, Bapak Saudara di posisinya si Ayub. Engkau udah habis-habisan hartamu. Engkau yang paling terkaya di negeri itu. Tiba-tiba Tuhan habiskan, dirampas, dijarah sama orang-orang. Apa responmu pada waktu itu jika engkau di posisi Ayub? Gak segampang seperti Ayub. Ayub yang kuat aja masih keluh kesah. Pagi hari ini saya untuk belajar kita bersama-sama meresponi masalah dengan benar. Kita sama-sama evaluasi introspeksi diri, bangkit dari keterpurukan. Tetap ada masalah dalam kehidupan kita. Yang penting kita belajar introspeksi diri, evaluasi. Kemarin saya kurang ini. Mungkin oh kemarin saya mungkin ditegur Tuhan. Kok saya udah berangkat ibadah, kok udah mulai. Mungkin seperti itu. Oh minggu depan saya mau datang lebih awal. Kemarin saya takut ketinggalan pesawat. Karena pagi-pagi saya confirm sama Leo, hambanya, Pak Satis. Pak, saya pesawat. Saya jam 2 terbangnya, tapi saya check-in dapat jam 4. Saya takut ditinggal pesawat. Akhirnya saya datang lebih awal. Tapi saya tahu pasti ini kalau dialihkan, pasti ini delay kan. Tapi saya datang lebih awal. Nah, kita aja nih, dengan benda yang mati, kita aja takut ketinggalan. Apalagi dengan Tuhan kita. Tanamkan rasa takut kita pada Tuhan. Kalau dia gak berkati kita, kita harusnya punya rasa takut. Berkat tidak hanya secara materi. Tuhan, aku takut jika engkau besok mengambil nafasku. Aku belum selesai Tuhan di bumi ini. Aku belum selesai Tuhan dengan pekerjaan saya.
sifat dasar manusia itu takut mati. Evaluasi. Amin. Ada kisah Bapak Ibu Saudara. Pernah dengar air terjun Niagara? Yang pernah dengar angkat tangannya? Air terjun Niagara? Yang belum dengar saya kisahkan pada siang hari ini ya. Ini karangan saya ya. Karangan saya mungkin udah ada cuman saya tambahin lah gitu. Ada sebuah festival di air terjun Niagara. Di situ didatangkan semua hamba-hamba Tuhan dari sepenjuru dunia datang di air terjun Niagara. Dengan satu hal yaitu dengan tema menikmati keindahan alam di Niagara. Semua jemaat yang mempunyai tiket silakan datang. Datang semua penuh di air terjun Niagara itu Bapak Ibu Saudara. Disitulah di sela-sela kegiatan ada suatu pertunjukan. Di situ ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa dengan kuasanya. Dia membentangkan sebuah tali dari ujung ke ujung air terjun Niagara itu. Di saat hamba Tuhan ini tadi dia belajar, dia melangkah di tali itu dari ujung sampai ujung. Dia berhasil. Tepuk tangan semuanya. Wih, hebat. Luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa ini hebat. Tapi waktu itu hamba Tuhan ini ngomong gini, saudara percayakah jika saya bisa kembali lagi ke ujung sana? Apa jawaban semua umat? Percaya! Sekali lagi saya mau tanya, saudara percayakah kalau saya bisa jalan lagi kembali ke ujung sana? Percaya! Haleluya! Tepuk tangan semua Bapak Ibu Saudara. Seketika hamba Tuhan itu bilang, kalau Bapak Ibu Saudara percaya, adakah di antara kalian satu orang saja ikut saya gendong untuk nyebrang ke sana. Diam semua Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita petik? Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, dari kerumunan hamba-hamba Tuhan tadi Bapak Ibu Saudara, ternyata ada seorang anak kecil. Dari ujung sana dia datang. Pak saya yang ikut. Pikirnya semua hamba Tuhan ini, wah itu nanti bisa enggak ya? Jatuh enggak ya? Tadi pertama dia bilang percaya. Tetapi waktu ini ada anak kecil datang, mau ikut hamba Tuhan untuk nyebrang. Langsung bisa berubah pikiran manusia ini hamba Tuhan. Nanti jatuh enggak ya dia ya? Aduh kasihan itu anak itu masih masa depannya panjang. Ntar kalau jatuh gimana dia? Akhirnya Bapak Saudara, seperti yang saya bilang tadi Bapak Saudara, manusia itu bisa berubah-ubah. Akhirnya dia bisa jalani, anak kecil ini naik. Kamu percaya nak? Percaya. Naik. Dia jalan. Tak. Akhirnya dia berhasil Bapak Saudara. Tepuk tangan semua Bapak Saudara. Weh, haleluya. Saat diwawancara ya anak kecil, dek, kok kamu mau sih? Kok kamu berani sih? Apa jawab anak si kecil ini? Karena dia bapak saya, om, saya percaya. Ibu saudara, jika kita belajar dari kisah ini Bapak Saudara ya, kadang-kadang kepercayaan itu diukur dari hanya sebuah mata. Pak, kalau saya enggak melihat, saya enggak mungkin percaya. Bukankah kita hidup karena iman kita pada Tuhan? Bukan karena melihat. Karena percaya dalam kehidupan kita, iman kita pada Tuhan. Amin. Itulah Bapak Saudara yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Apapun seberat, apapun masalah, hambatan dalam kehidupan kita. Yakinlah. Selama kita bersama Tuhan, hidup kita benar. Responi dengan benar. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia kasih kita apa sih? Janji-janjinya. Ya dan amin janji-janjinya. Suatu ketika kemarin 3 hari atau 4 hari yang lalu, Tuhan
saya besok harus butuh dengan nominal sekian Tuhan. Saya tidak tahu dari mana ini Tuhan. Satu hal, kita tidak usah terlalu musingin dengan angka itu. Kita tidak usah mikirin dengan hal-hal itu. Pernah saya sampaikan bulan yang lalu, rekan kami, partner saya, Tuhan izinkan, seperti Ayub dia. Dia dari bos timah, bukan yang 271 ya, bukan. Dia bos timah, sampai dia benar-benar gulung tikar habis-habisan. Tuhan izinkan itu semua. Di saat itu biasanya kami itu yang, kami partneran kami. Saya langsung dari dia. Saya punya bahan, dia yang ngolah dan macam, kita recycle. Tuhan izinkan dia gulung tikar. Saat saya menghadapi besok, Tuhan saya memerlukan sekian, angkanya sekian Tuhan. Saya tidak tahu harus dari mana lagi orang bos yang partneran sama saya udah gulung tikar. Namun satu hal, kepercayaan kita pada Tuhan, Bapak Saudara, harus benar-benar kita pegang teguh janjinya, ya dan amin. Tuhan, aku percaya. Udah habis malam itu saya doa sama istri, udah. Saya enggak mikir aneh-aneh, enggak apa-apa pun. Besok paginya, teman-teman yang lain kan di sana itu banyak ya, resekel-resekel itu banyak. Saya enggak lama enggak komunikasi sama dia, tiba-tiba hubungin. Satu persatu hubungin, ada bahan enggak, ada bahan enggak, ada barang enggak, ada barang enggak. Cara Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Amin. Itu. Di saat kita jalan buntu, masa Tuhan ada. Tidak masalah. Karena membentuk kita, memproses kita, kita masih bertahan enggak ikut Tuhan. Yang terakhir apa? Hidup selaras dengan Tuhan. Masa tetap ada, namun Tuhan berikan kekuatan. Ini pentingnya. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kayak tidak ada apa-apanya. Selalu kalah. Tapi karena kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, kita dimampukan oleh Tuhan. Amin. Ayat penutup. Ibrani 4 ayat 15. Kita baca sama-sama yuk. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Dibantu tampilkan. Ibrani 4 ayat 15. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama Ibrani 4 ayat yang ke. Satu, dua, tiga. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Katakan amin. Yes. Ya. Ini sebabnya kenapa sih kok kita bisa bertahan dalam masalah hambatan kita. Karena Tuhan masih beserta dengan kita. Imam besar yang kita punya. Bukanlah dia itu tidak merasakan, tetapi mereka turut merasakan juga. Artinya apa? Dia hadir di setiap masalah kita. Dia hadir di setiap problem kita. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu Saudara apa di tempat ini. Satu hal, kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Renungkan firman Tuhan. Mungkin kau yang dapat rema pada siang hari ini, evaluasi, introspeksi diri. Mungkin kau yang dapat, oh iya, ini ayat yang mengubah aku. Bangkit dari keburukan. Amin. Ya saudara, saya gak panjang lebarkan ayat pada siang hari. Kita sama-sama belajar. Dari kisah Ayub, kita bisa dibentuk dalam pendewasaan karakter. Rohanian kita bertumbuh. Dan Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita selalu berdoa. Bapak di sumber yang syukur Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat kebaikan yang kami terima Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kau boleh kami bisa melalui badai hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Semua itu bukan karena kekuatan kami Tuhan.
karena Tuhan ada di sebelah kami. Tuhan ada di sisi kami. Engkau yang menopang kami, memberikan kami kekuatan, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sama-sama katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu, peganglah kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani, ku dapat jalani. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak dapat bisa berjalan Tuhan. Oh terima kasih, ku tak mampu sendiri. Kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku, pertolonganku datang darimu. Kami daripada Tuhan, oh pertolonganku datang darimu. Terima kasih. Dalam hidupku, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku. Akui kita tidak mampu tanpa Tuhan. Akui batuan segala kehidupan kita. Oh, pagi hari ini kita dibukakan. Pagi hari ini kita dibukakan. Soal kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Agar kita bisa kuat dalam melakukan setiap kegiatan kita. Ku pandang wajahmu, yes, dan berseru. Oh rapat tak harapa ya, rapat tak harapa, rapat tak harapa, rapat tak harapa, darimu. Ya Tuhan, peganglah tanganku, jangan lepaskan, lepaskan. Kaulah harapan. Pada siang pagi hari ini, pertolonganku datang. Tuhan minta pada Bapak Ibu Saudara tempat ini,
peganglah tangan. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dalam hidupku pandang wajah. Mengasihi Tuhan tanda suatu kita percaya pada Tuhan. Mengasihi Tuhan tanda kita menyerahkan hidupan kita pada Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Terima kasih. Kaulah harapan dalam hidupku. Rapa ya Rabu, mari kita sembahlah kita. Harapan dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Terima kasih kau mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat masalah yang ada. Terima kasih Tuhan. Kau membentuk kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih hari pada Tuhan kita. Ucapkan syukurmu pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Syukur kami Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak ucap syukur Tuhan. Sungguh baik adanya Tuhan. Anak-anakmu tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka tidak lagi sama seperti mereka datang ya Tuhan. Biarlah anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus. Saat meninggalkan tempat ini Tuhan Yesus, kau dapati anak-anakmu ini Tuhan Yesus dengan setia mengikut Tuhan Yesus. Dapati iman percaya yang lebih lagi pada Tuhan Juru Selamat satu-satunya dari depan mereka Tuhan. Tuhan berkati anakmu tempat ini, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan Yesus, sertai setiap usaha pekerjaannya, setiap apa yang dikerjakan kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, beracaralah lebih lagi dalam kehidupan anakmu tempat ini Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman pada siang hari Tuhan. Materaikan setiap firman yang ada. Jadikan rema buat anak-Mu tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, puji Tuhan. Diberkati firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang kedua Bapak Ibu. Sambil sembari kita siapkan persembahan kedua, kita berdoa.
Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berlah firman-Mu Tuhan. Ada dalam hidup kami, kami renungkan, kami simpan dalam hati firman tersebut dengan kuat kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dan kami akan memberikan persembahan kami. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan Warta Sepekan. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah Warta Sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis atau Jumat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 0853-6436-8814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 0878-94514-601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08-228-409-6063. Mari ikuti program Tom's Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Tom's Halyes TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Tom's Ngopi, bareng Daud Tony bisa menghubungi Pak Bakti di nomor yang tertera. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, di Case Bakery Lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery Lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Minggu depan, 29 September 2024, kita akan dilayani oleh Evangelist Andy Eng. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk beribadah bersama. Halo teman-teman muda, mari kita ikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu, jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak muda, dapat mengajak anak-anaknya untuk dapat bergabung di ibadah youth IFLC Batam. Sampai jumpa di hari Sabtu! Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah Warta Sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bang. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berdoa. Serapa pa 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 pa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan urapan-Mu. Terima kasih Tuhan perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersama kami pagi hari ini Tuhan dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Amen. Menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Sehingga Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jemaat yang selalu hadir Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-jemaat-Mu yang setia di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Engkaulah menjadi jawabnya Tuhan. Sehingga setiap yang datang Tuhan tidak akan pernah sama saat datang Tuhan. Karena mereka semua Tuhan, kami semua telah menerima berkat daripada-Mu. Menerima urapan-Mu Tuhan, menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk gembala kami, Pastor Thomas Chandra Tuhan, berkati beliau Tuhan, kemanapun beliau melangkah Tuhan, kemanapun beliau melayani Tuhan, biarlah Tuhan Kau selalu jagai, selalu sertai Tuhan, tanda-tanda heran dan mujizat Kau berikan kepada beliau Tuhan, sehingga setiap pelayanan beliau Tuhan, melawat jiwa-jiwa Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk wadah ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berikan kejunitian Tuhan di setiap para pelayan, hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Di Father Love Church Tuhan. Baik dari staf gembala Tuhan, semua ketua-ketua satelit Tuhan, sampai semua ketua-ketua kelompok Tuhan, bahkan umatmu Tuhan. Biarlah keunitian ini selalu ada Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai gereja ini lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Pastor Toto Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagaimana kami juga menerima Tuhan proses ini Tuhan, dan kami akan meresponi dengan baik Tuhan. Biarlah menjadi rema untuk setiap kami Tuhan, di saat kami diproses Tuhan, kami mengerti, kami merespon Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang telah diberikan Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka semua, tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Biarlah apa yang diberikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur untuk pemimpin kami Tuhan, kalau saat ini Tuhan masa-masa akhir jabatan beliau Tuhan, Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan sampai akhirnya nanti, bahkan di saat peralihan Tuhan, peralihan pemerintahan Tuhan ke presiden baru yang terpilih, Presiden Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau urapi Tuhan, roh takut akan Engkau berikan Tuhan, bahkan dalam memimpin 5 tahun ke depan Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Biarlah apapun yang akan beliau ambil, kebijaksanaan Tuhan, hanya mengedepankan Tuhan kepentingan bangsa ini Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, setiap jajaran yang akan terpilih Tuhan, kabinet-kabinet yang terpilih, mereka semua juga takut akan Engkau Tuhan. Orang-orang yang cakap Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk pilkada yang akan segera dilaksanakan juga Tuhan. Kami minta Tuhan, semua dalam kondisi kondusif Tuhan. Keamanan bangsa ini kondusif Tuhan. Kami minta ada salom di bangsa ini Tuhan. Tidak ada demo-demo, tidak ada apapun Tuhan yang mengacobalokan bangsa ini Tuhan. Di pilkada nanti Tuhan, semua berjalan dengan baik. Engkau berikan isi hatimu Tuhan untuk setiap orang-orang yang mempunyai hak pilih Tuhan, untuk memilih sesuai dengan tuntunanmu Tuhan. Bahkan yang terpilih juga orang-orang yang terbaik di daerah masing-masing Tuhan, untuk membangun bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sertai, Engkau berkati bangsa ini. Apapun yang ada di bangsa ini, Engkau berkati Tuhan. Ada salomo di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sempurnakan dengan berkat-Mu. Haleluya, amin. Amin. Masih berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapak, terima kasih untuk ibadah-Mu dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir walaupun tidak hadir Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada, Tuhan juga berkati mereka juga Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, kami membawa-Mu berdoa buat pekerjaannya Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat usahanya Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat keluarganya, pelayanannya, sekolahnya Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan saatnya kami akan terima berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hati pikiranmu pada Tuhan, Juru Selamat kita. Terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang turun daripada Allah Bapa di surga melalui persekutuan yang manis melalui Tuhan Yesus Kristus mulai siang pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya kita dijemput di awan-awan yang penuh dengan kemuliaan demi kemuliaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.